Hadirin, pimpinan, senior, dan rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan kondisi pelabuhan Merak di tanggal 27 April tahun 2022. Untuk saat ini Merak diguyur dengan intensitas hujan sedang, bahkan tadi sempat diguyur dengan intensitas tinggi dengan angin kencang yang menyebabkan tenda di sebelah saya roboh. Dan untuk saat ini saya berada di dermaga 3 dan 4. Dan untuk gelombang pada saat ini di sekitaran 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk kondisi didominasi oleh truk dan angkutan. Dan untuk mobil pribadi juga sudah mulai banyak. Dan untuk keadaan keseluruhan, alhamdulillah di dermaga ASDP Merak ini masih dalam kondisi aman dan terkendali. Mungkin sekian dari Unit Siaga Merak. Unit Siaga Merak, standby monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.